Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya sedang memperbaiki notebook Acer SP1 berapa ya? D257. Rencananya mau apa? Ganti hard disk ya. Sebelum melanjutkan, lebih baik dibuka dulu baterainya. Terbuka. Tahap selanjutnya membuka keyboard. Keyboard tinggal gunakan OB ini seperti ini, tarik ke sebelah atas. Ini keyboardnya kayaknya udah agak ori. Bisa seperti itu. Sama juga, misalnya ada 1, 2, 3 yang harus dilepas. Kita lepas ini. Buka kabel fleksibel untuk keyboard. Untuk membuka casing bawah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 buah baut. Yang ada tulisan door di sini. Buka. Buka juga. Nah, lagi tulisan door ini. Yang mana yang ada tulisan door ini dibuka. Sudah terbuka. Tulisan door-nya udah gak ada bautnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
kita buka bagian bawah. Biasanya saya mengambil dari bagian sini dulu untuk seri-seri ini. Kalaupun nggak bisa, coba di sebelah sana. Yang ini pembukanya udah kurang bagus sih. Udah tumpul kan. Geser ke depan. Sudah kita pasang lagi.
kalau sudah pasang lagi ke baut yang ada tulisan door. Ini juga sama dulu. Ini juga sama. Sudah beres, pasang lagi keyboardnya. Beres, tinggal apa? Tinggal install ya. Udah beres, tinggal install. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe and like dan juga share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.